kita akan melakukan semacam diskusi, bimbingan lah ya, bimbingan tentang media desa sama dan ini nanti pesertanya para anak muda di Desa Batompar yang berminat untuk ikut memanfaatkan dunia digital sekarang untuk kreativitas. Jadi lebih banyak nanti kita akan ngobrol tentang dunia YouTube. Nah, masa depan tuh dengan kamu ya. Satu, karena aku penting kawan-kawan belajar membuat misalnya video ya. Nah, hasil studi itu kemampuan dan keterampilan berkomunikasi itu kunci untuk jadi sukses. Nah, Desa Batompar itu desa yang pertama di Bengkulu, aku berani ngomong, itu yang punya channel YouTube. Batompar ini desa yang pertama di Bengkulu punya website atau toko online. Nah, KTS, ya, kawan-kawan kan tidak lagi, bukan lagi kaum milenial kan. Nah, padahal yang teknologi informasi dan komunikasi itu identik dekat dengan kaum milenial. Kalau kehadiran aku itu sebenarnya kan lebih memotivasi, bukan ke teknis ya. Kalau teknis itu kan nengok di YouTube kan banyak sebenarnya, mau bikin apapun bisa. Aduh. Tetapi kan kamu itu kan butuh dorongan-dorongan yang supaya kamu melakukan pergerakan untuk memulai ya. Mungkin persoalan yang paling berat itu adalah persoalan semua orang adalah memulai. Karena memulai itu berat apapun. Yang paling gampang adalah lihat di sekitar kita kalau bikin konten tuh. Misalnya di depan rumahmu ada ayam, ayam itu kan jadi konten. Ya kan gampang tuh. Ya kan? Tiap hari kamu upload tentang ayam tuh lah kan. Itu juga jadi konten. Itu paling gampang cara berpikirnya ya. Paling gampang cara berpikir. Kalau kita tengok di Batu Ampar ini kan banyak pemandangan bagus. Ya kan? Nah, itu kamu videokan juga jadi konten. Kalau enggak gampang kan? Misalnya yang punya kebun. Misalnya. Jadi kebun itulah jadi konten. Itu gambaran paling sederhana maksud aku supaya kamu bisa nangkap agak gampang. Oke, sekarang aku tanya satu-satu lah. Oh, kopi apa? Udah punya kopi? YouTube kan tuh nih? YouTube dari 2017 bang? Ya. Udah dong. Nggak ada channel ya? Nggak ada channelnya. Tapi udah diisi? Belum. Baru ngisi baru ini. Baru karena posisi memang ketika PPG ini. PPG ini harus ada link. Link kita ngajar. Link ngajar itu harus dikirim ke SSM itu. Tuntutan ini sebenarnya itu tuntutan. Jadi ketika itu yang ngobrol sebenarnya kemarin kan malam itu di Pagades mana yang katanya jadi berlanjut dan masing-masing HP gitu kan lagi nilai kan lagi punya kamera. Kalau kota rasanya itu situasional ya tak? Tapi kalau anak-anak muda biasanya lebih mengutamakan kota biasanya. Aku be kadang-kadang tuh aku buang untuk dana untuk jalan jalan untuk beli kota itu kan intinya anak muda pasti itu. Kan Batompar ini kan sudah ada yang namanya Batompar Channel. Ya kan? Nah, Batompar Channel tuh selama ini pengelolaan video, editing, pengambilan gambar, ide-ide, konsep dan sebagainya itu kan dilakukan oleh bapak-bapak yang ada di sini. Artinya konsep-konsep tua lah. Nah, kan ada ruang-ruang yang memang harus dimasukin anak muda. Nah, sebagai generasi muda nyoba Batompar, menurut hemat aku, adik-adik ini punya kesempatan untuk mengabdi kepada desa kelahiran. Pengabdiannya adalah bagaimana mengangkat Desa Batompar ini setidaknya nama Batompar dikenal di luar dengan berbagai kelebihannya ya, dikenalnya itu dengan kelebihan bukan dengan begal dan segala macam ya. Nah, maka adik-adik ini kami harapkan ke depan atau mulai hari ini bisa ikut mewakafkan dirinya
itu bahasa yang paling agak mewakafkan pemikiran untuk ikut andil membangun dan membesarkan Batu Ampar Channel. Supaya kalian punya ruang, punya tempat juga untuk berkarya. Selama ini idenya mungkin hanya di kepala, mau dituangkan di mana, ya kan? Nah sekarang Pak Kades juga sudah sempat ngomong, beliau juga membuka ruang untuk adik-adik ini. Kalau memang kalian mau berkarya di Batu Ampar Channel, oke, gitu maksudnya. Mau bikin film pendek, oke. Mau bikin konten, oke. Mau bikin apapun, gunakanlah media Batu Ampar Channel itu sebagai tempat kalian berkarya. Nah maksud aku, bangun kekompakan dulu. Kamu kerja tim untuk bikin konten yang kemudian ditayangkan di Batu Ampar Channel. Selebihnya, kalian kan bisa ngisi kanal pribadi. Ya kan? Ada kegiatan dan aktivitas yang kamu lakukan, masing-masing ambil video, upload di channel masing-masing. Tapi aktivitas utamanya adalah membuat konten untuk di Batu Ampar Channel. Nah, idenya, konsepnya, perannya, ya kalau bisa mereka. Ya, kalau bisa kawan-kawan, ya, perannya. Kalau bisa memang dari kalian. Editingnya maksudnya. Kamu ya, termasuk kalau editing. Jadi kalian itu belajar di situ, ada tempat prakteknya, ada tempat bertanyanya, ya. Dan gratis. Tidak perlu bayar. Ya kan? Nah, jadi menurut aku itu paling efektif untuk kalian memulai belajar. Ini sebenarnya dalam rangka untuk belajar. Karena kalau mulai dari channel masing-masing, takutnya kaget stagnan. Takutnya berjalan 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mandek, gitu kan? Karena tidak semangat dan segala macam. Karena tidak dalam tim. Nah, kalau di dalam tim biasanya yang satu tidak semangat, yang lain dorong nih. Yang satu punya kendala, bangunnya kesiangan, yang satu bangunkan. Nah, katanya kalau nak nambuk supaya kamu semangat, maksud aku, namoilah sendiri tim kamu itu apa. Nah, terserah kamu lah namanya. Nah, kakek itu akan menjadi materi konten juga. Materi konten juga untuk kamu-kamu juga. Sehingga isi kontennya ya itu juga. Jadwal syutingnya, ayo. Jadi kita sudah, kalau ada kawan nanya, kemana kamu? Syuting. Kita serius. Dan kita serius dan sepakat tadi kita bikin film pendek. Nah, apa schedule-nya? Nah, yang pertama kan bikin skenario. Nah, skenario ini sudah ada yang bikin namanya Sparky sama Bang Haji. Karena partinya masih jalan. Tadi jalan dari kampung ya. Nah, yang kedua beda skrip. Bedanya maksudnya kita baca dulu skripnya sama-sama. Terus pembagian pelannya seperti apa, kostumnya nanti mau seperti apa, kan? Cara apa ada Yeah.